Dan kita akan lihat sebentar lagi di tayangan ulang, terjadi insiden atau momen apakah sore hari ini sehingga Pandi mendapatkan kartu kuning kedua. Ya. Sepertinya menghalangi Kurniawan Kartika Aji. Ya, betul sekali. Oh. Ya, tampaknya ini dianggap pelanggaran karena bola memang belum lepas dari tangan Kartika Aji. Kartu kuning kedua dan kartu merah untuk Pandi sangat merugikan.